Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, para penggemar Arya Saloka dan juga kemana-manapun dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua baik-baik saja dan juga dilimpahkan rezekinya, amin. Nah oke guys, kali ini Mimin ada kabar terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Bukan Arya Saloka lagi, Dito Darmawan lawan main Amanda Manopo di Piloter, disorot epic tatapan. Ekspresi Amanda Manopo dan Dito Darmawan saat syuting series Piloter ramai disorot. Bukan Arya Saloka lagi, kini sosok Dito Darmawan yang disorot epic jadi lawan main Amanda Manopo di series Piloter. Sebagai aktor pendatang baru, Dito Darmawan cukup mencari perhatian publik dengan beradu akting dengan Amanda Manopo. Penyebabnya, Dito pernah mengaku salah tingkah saat beradegan mesra dengan pemeran Andin tersebut. Bahkan, baru-baru ini, Dito Darmawan kembali terekam kamera sedang menatap wajah Amanda Manopo. Hal tersebut diketahui berdasarkan akun Instagram miliknya, Dito Darmawan, unggahan dalam Insta story-nya. Tampak dalam unggahan story tersebut, Dito Darmawan dan Amanda Manopo yang sedang satu set yang sama. Amanda Manopo duduk di kursi sementara Dito berdiri di samping. Hal yang jadi sorotan adalah ekspresi Dito yang sedang menatap ke sisi kirinya yang kebetulan ada Amanda Manopo. Dari tatapan Dito tersebut, terlihat jika ia kagum terhadap kecantikan Amanda Manopo. Kala itu, Amanda Manopo sedang berbicara, namun matanya terpejam. Tak tersebut, ekspresi Dito ini menjadi sorotan fans Amanda Manopo. Rupanya tatapan Dito tersebut membuat warganet salah sapo akibat ekspresinya yang menatap tajam Amanda Manopo. Nah guys, sekian dulu berita dari Mimin untuk kali ini. Dan bagaimanakah menurut kalian semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.